Kita dikejar sama Paw Patrol, guys. Kita harus lari cepat. Wah, tidak, dikejar-kejar dong sama si kuning. Wah, tidak. Tidak, Bang Ais dikejar-kejar sama si Gary the Chief, guys. Atau dia nggak bisa mengendalikan robotnya, guys ya. Dia nembak-nembak tapi nggak bisa diarahin, guys. Okay, guys, balik lagi di channel YouTube Broers, dan kali ini Bang Eros main Roblox lagi di mapnya Paw Patrol Berry Prisoner Obby, guys. Okay, guys, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung aja kita main ke gamenya. Okay, guys, jadi sekarang Bang Eros ada di penjaranya Paw Patrol dong. Ini banyak banget skin Paw Patrol. Ini kenapa ada banyak iklan? Jadi langsung kita kabur aja. Ini kita penjaranya penjara Paw Patrol, guys. Banyak, ada polisi kepala anjing. Waduh, ini ada karakter Minecraft, ada Dragon Ball si Goku sama One Piece si Ruffy dong, guys. Di sini ada Rainbow Friend, ada si Blue, ini ada si Green, ini ada si Red, ini ada si, ini Purple ya. Jadi pakai kah? Oh, nggak bisa, guys. Iya bener, itu si Purple. Wah, ada kepala Paw Patrol dong polisinya di sini, guys. Wih, ini Berry Prisoner Obby baru, guys. Jadi jalannya jadi beda sekarang, guys. Berry Prisoner Obby beda sekarang tantangannya. Widih, nah, ini ada si Tom and Jerry. Cuman ini kepalanya si Tom, guys. Tom Berry Forever. Widih. Wah, jatuh. Aduh, Bang, harus jatuh, guys. Oke, kita ulang lagi. Di sini banyak karakter-karakter. Ini ya, guys, kartun banyak banget. Tadi ada si Paw Patrol, ada Tom and Jerry, Goku, Ruffy sama Minecraft dong, guys. Coba kita lihat di depan apakah ada yang lain lagi. Ada Naruto. Di sini ada Uzumaki Naruto yang gendut dong, guys. Ya udah, kita langsung maju aja. Ya. Nggak nyampe dong. Aduh, udah dipencet ini. Ini jaraknya agak jauh nih, guys. Agak sedikit lumayan susah, guys. Susah. Nah, di sini ada Mario Bros. Ini siapa ini warna hijau? Bang Eros nggak tahu ini siapa. Ini Midoriya Berry. Oh, ini Midoriya. Ini ada Scooby Doo sama Freddy. Widih, banyak banget ya animasinya ya, guys ya. Oke, kita langsung ke bawah aja. Wah. Ini ada si Patrick. Si Patrick, guys. Lucu banget skin si Patrick. Ini ada Smooth, ada Spider-Man. Ada ini siapa nih? Yang warna kuning-kuning gini ada Super Sonic. Oh, ini ada Jerry dong, guys. Ada si Jerry. Ini semuanya anggota Paw Patrol. Ada Batman. Terus di sini yang di grup VIP ini ada itu dong, guys. Apa namanya? Siapa namanya tuh yang baju merah itu? Squid Game, yang di Squid Game. Wih, banyak banget ya karakter yang di grup ini, guys. Semuanya ada. Oke deh, kita langsung maju aja. Wah, tidak. Kepala polisinya anjing, guys. Kepala polisinya anjing. Wah, kita dikejar sama Paw Patrol, guys. Kita harus lari cepat. Wah, cepet banget larinya si Paw Patrol. Oke. Oh, dia nggak bisa ke bawah. Wah, lihat, guys. Tahanan penjaranya. Di situ ada si Hulk, ada Mario. Terus yang di ujung tadi siapa ya? Bang harus ngelihat nih, yang di ujung ada siapa nih, guys? Sini, oh, ada Minion. Di ujung sana ada Minion, guys. Dan di bawahnya ada pasukannya Paw Patrol dong, ada polisi berkepala anjing. Oh, si Berry-nya jadi di sini, dia ditahan di tembok dia, guys, jadi patung. Jadi penjaranya si Berry Prisoner Obby ini diambil alih sama si Paw Patrol, guys. Dia jadi polisi berkepala anjing. Oh, serem banget tuh. Langsung kabur aja, guys, sebelum nanti Bang Eros berubah jadi Paw Patrol juga. Wih, ini banyak kado. Ini bisa diambil nggak ya? Oh, nggak bisa, guys. Nah, di sini juga banyak karakter-karakter superhero sama animasi, guys. Banyak banget ya. Ini kita semoga di dalam ada apa-apa ya. Oh, ada kado dong. Oh, kalau itu jalan keluar kita. Wih, kalau ini seperti biasa busuk. Dan ini ada kado, ya udah deh, langsung ke bawah aja, langsung gali, guys. Di bawah ada apa ya, kira-kira ya, di bawah ya. Nah,
Di sini sih ada kayak ruangan besi gitu. Wah, ini jadi kayak di pabrik ini. Jadi kayak di pabrik dom. Oh, hampir aja. Nah, ini tantangannya juga jadi beda, guys. Di sini ada SpongeBob. SpongeBob-nya aneh. Sama bajak laut Berry kayaknya itu namanya. Oke, ini jalan besinya menghilang gitu dong, guys. Wah, ada Zeus. Ini Zeus kah? Ini Zeus kah? Zeus Berry gitu. Tapi kok gak bisa muncul ya namanya, gak ada ya? Gak ada, guys. Ya udah, itu kayaknya Zeus Berry. Be careful with those deadly slime. Oh, ini ada slime mematikan. Jangan sampai keinjak katanya, guys. Oke, jadi ini si Berry Prison Run Obi rubah ya tantangannya. Jadi ini bisa dipakai kah? Gak bisa, guys, harus pakai Robux. Lucu banget ya si Berry-nya jadi pakai payung gitu. Ada Captain America Berry dong. Sama ini banyak banget. Karakter-karakternya banyak banget. Oke, langsung aja kita kabur, guys, dari penjaranya si Paw Patrol. Aduh, jatuh dong. Ini di tantangan tengkorak ini jadi agak jauh jarak ya, guys. Nah, mantap. Oke, jadi harus pas. Ini ada Sonic merah. Kita langsung aja maju. Wah, kebakar keburu. Ah, mantap. Semoga aja bisa finish cepet, guys. Nih, nyampe gak ya? Nyampe gak ya? Oh, nyampe dong. Hampir aja. Nah, oke, okay, let's go. Kayaknya nggak ada jalan rahasia ya di sini ya. Gak ada, guys, jalan rahasianya ditutup kayaknya. Ya udah deh, kita langsung ke atas aja. Nah, di sini ada siapa nih? Tips, speed coil give you more speed. Oke, okay, langsung aja. Oh, wah, si kuning Paw Patrol kah itu? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa lewat situ dong. Oh, tak pikir Bang Eros itu bisa lewat situ, ternyata nggak bisa, guys. Wah, tidak, dikejar-kejar dong sama si kuning. Wah, tidak. Oh, kena jump scare. Ya, tadi kena jump scare, guys, tapi pintunya udah kebuka. Oke, langsung aja kita kabur dari si kuning. Ini Paw Patrol ini namanya siapa, guys? Yang tahu namanya yang warna kuning ini siapa, boleh ditulis kolom komentar, guys. Ini karakter Paw Patrol namanya siapa yang kuningnya? Oke, kita langsung kabur aja, kita ke atas. Let's go. Ini polisinya semuanya berkepala anjing, guys. Wih, ada si Poppy Playtime warna biru ini, guys, tapi kita nggak bisa masuk. Ya sudahlah, sini juga bagus-bagus. Ada Mickey Mouse dong. Oh iya, game yang di HP itu ya, guys, ya. Oke, langsung aja kita ke atas, guys. Oke, kira-kira di atas ada karakter apa lagi ya, guys, ya? Kita coba lihat ya, guys. Kira-kira ada apa nih di atas nih? Widih, ada snowman sama Paw Patrol dong. Ini Paw Patrol jadi tokoh utamanya di Berry Prison Run Obi ini. Tips lagi nih, Game Pass can make the Obi easier. Oke, okay, langsung minum speedrun. Di sini bersalju ceritanya, guys. Widih, wah, di bawah ada pohon salju dong. Bukan pohon salju, itu pohon Natal. Tapi di bawahnya, ada siapa tuh? Nanti kita lihat dari sana, guys. Dari situ nggak kelihatan. Nah, dari sini kayaknya kelihatan nih. Oh, snowman. Tak pikir siapa. Ternyata ada snowman. Nah, ini speedrunnya jadi bermotif salju ya, guys, ya. Oke, kita langsung maju aja, guys. Kita langsung kabur dari penjara aneh ini, guys. Jadi semuanya polisinya berubah jadi kepala anjing. Kepalanya si Paw Patrol. Oke, kita langsung kabur aja, guys. Di sini kita harus ke storage room juga kah? Oh, tetap, guys, kita tetap harus ngambil tangga ini. Oke, kita langsung kabur aja. Di sini kursinya pada berjatuhan semua dah. Emang habis ada gempa ya? Kok malah jatuhin di situ? Bentar. Nah, kurang pas. Kita geser lagi. Nah, bisa nih kayaknya. Lah, malah tangganya yang keambil. Kocak dah. Oke, kita buka atasnya. Nah, baru kita bisa naik ke atas. Mantap. Let's go. Di sini kira-kira ada siapa? Oh, nggak ada siapa-siapa. Jalannya jadi warna kuning. Wih, itu ada pasukannya Paw Patrol dong, guys. Wih, ternyata ini muncul ya, bukan gambar doang. Bagus loh ini. Tapi di tengahnya kenapa ada Pikachu?
padahal Pikachu di tengahnya. Aneh banget. Emang Pikachu bagian keluarga dari Paw Patrol gitu ya guys ya? Kok bisa dimasukin? Oke, kita shortcut di sini bisa nggak ya? Udah nggak bisa kah? Oh bisa guys, masih bisa shortcut di situ dong guys. Ihiu. Mantap. Oke, langsung aja kita ke bawah. Oke, ini masih sama ya guys ya. Di tantangan ini masih sama. Kita harus tetap menutup 3 keran udara ini biar nggak ngeluarin udara panas guys. Oke, langsung aja kita ke atas. Jadi ini Paw Patrolnya banyak banget ya guys karakter di sini. Mungkin kalau teman-teman suka sama Paw Patrol pasti seneng ini. Polisi Berry Prison Run diambil alih sama si Paw Patrol, malah jatuh ke situ dong. Ini Bang Eros tinggal langsung aja kan? Oke. Eh nggak balikan lagi kan? Udah tinggal maju aja berarti kan? Ah mantap. Ah suaranya suara bodong, dikirain ada suara bocor, ternyata nggak ada guys. Cuma suara doang. Oke, let's go, kita kabur. Nah, bisa lah ini, kita main cepet. Ini udah waktunya 6.39. Kayaknya nggak kebur jadi yang tercepat. Widih, gambarnya bagus tuh tadi guys. Banyak karakter-karakternya lagi. Nah, sekarang kita speedrun tapi pakai angin ini guys. Nah, ini ceritanya otak apa tanah sih ini yang warna coklat? Kok warnanya gini ya? Oke, kita langsung ke atas aja. Kita harus kabur secepat mungkin. Wih, banyak dong karakter-karakternya di sini, guys. Mantap nih, niat banget nih yang Paw Patrol gini, guys. Waduh, apa nih tipsnya? Ah, masih sama aja. Itu bukan solusi, Bang. Wah, siapa nih? Gear the shift-nya kok jadi kayak gitu rambutnya? Rambutnya kayak yang habis kesetrum, guys. Tidak, Bang Eros dikejar-kejar sama si Gary the Chef, guys. Kita ambil basoka buat ngelawan si Gary. Let's go. Kita tembak aja. Kita tembak kena muka. Dan suaranya masih wibu dong, guys. Suaranya masih wibu si Gary. Oke, kita lempar aja kena muka. Kita lempar kena muka. Lempar. Widih, Bang Eros berhasil mengalahkan si Gary, guys. Let's go guys, kita langsung lanjut aja, kita kabur guys. Kita kabur dari penjaranya Berry Prison yang sangat aneh ini, yang udah diambil alih sama si Paw Patrol guys. Widih, kita seluncur nih. Widididididiu. Nah mantap. Tapi di sini nggak ada apa-apa ya. Kok nggak ada dekorasi apa-apa ya. Polos gini guys. Oke lah, kita langsung ke atas aja. Let's go, kita ke atas. Nah ini ada pintu exit. Kita langsung kabur dari sini. Ternyata di sini cuma ada laser doang. Laser standar lah, standarnya Berry Prison Run ini mah. Oke, hampir aja Bang Eros kena laser, guys. Oke, kita ke sini. Nah, mantap, mantap, aman, aman, aman. Satu lagi terakhir. Hampir. Oke, let's go. Kita ke sini. Wah, kita lawan bos nih, guys. Tapi sebelum itu kita harus bikin jembatan dari besi ini nih. Oke, kita ambil. Bentar. Kita pasang di sini guys. Nah, itu aja. Soalnya bisa dipakai lagi. Bentar-bentar. Takutnya nggak lepas. Nah, mantap. Satu jembatan terakhir guys. Oke, let's go. Nah, akhirnya kita bisa lawan bos nih guys. Oke guys, jadi sekarang kita lawan bos Berry Match Robot, tapi si Paw Patrolnya nggak bisa maju guys, dia ngebug. Mungkin si polisi kepala anjing ini nggak berani, atau dia nggak bisa mengendalikan robotnya guys ya. Dia nembak-nembak tapi nggak bisa diarahin guys. Oke, sedikit lagi darahnya kita tembak aja guys, darah tangannya biar dia bisa meningsoi guys. Nah, dikit lagi, mantap mantap, bisa dong. Ah, akhirnya dia meledak guys. Ini Bang Eros berhasil mengalahkan si polisi kepala anjing. Nah ini dia guys, namanya Paw Patrol. Ini pasukannya Paw Patrol guys. Tapi Bang Eros nggak tahu nih nama-namanya siapa aja guys. Mungkin yang tahu nama-namanya bisa tulis di kolom komentar ya guys. Sementara Bang Eros harus kabur dulu naik mobil SWAT dong. Oke, kita langsung kabur aja. Kita berangkat.
Let's go. Nah, guys, jadi sekarang Bang Eros udah ke teleport tempatnya akhir nih. Kita di mana nih, guys? Kita berhasil kabur kah? Oh, tidak. Kita masuk lagi ke penjaranya polisi kepala anjing atau si Paw Patrol ini, guys. Nah, kita tidak berhasil kabur, guys. Ini masih ada di mapnya Paw Patrol dong, guys. Kita gagal kabur dari penjaranya si Barry Prison Run Obi ini, guys. Oke, guys, paling segitu aja untuk game Roblox ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa belajar. Sampai ketemu di game selanjutnya. Dadah. We'll be right back.